is my chance to prove myself. Versi terbaru film superhero Spider-Man berjudul Spider-Man Homecoming kini memang telah resmi dirilis di bioskop-bioskop Indonesia. Tak lama setelah rilis, demam film terbaru Spider-Man versi Marvel ini pun langsung mewabah di seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali di kalangan selebriti tanah air, seperti salah satunya Bastian Bintang Simbolon, yang mengaku telah sejak lama menanti-nantikan film superhero favoritnya tersebut. Bagus sih, udah nungguin banget versi terbarunya Spider-Man ini. Jadi udah agak sabar banget untuk hari ini. Gue penggemar Marvel banget, makanya pas Spider-Man kerja sama-sama Marvel tuh langsung kayak, yo, ini yang gue tunggu, gue gak sabar banget ngeliat Spider-Man bisa ada di Avengers. Aduh, pikir apa diriku bisa jatuh. Dari sekian banyak film superhero yang ada, lalu sebenarnya apa yang membuat Bastian sangat menyukai film serta karakter Spider-Man? Aku sih suka ceritanya dan ya pastinya menolong yang baik dong gitu. Jadi tanpa pamrih gitu, asik. Selamat datang di duniaku. Saking cintanya dengan film Spider-Man, bahkan Bastian mengaku tidak pernah ketinggalan untuk menyaksikan seluruh film Spider-Man sejak versi awal yang tayang pada tahun 2002 lalu. Namun, dari seluruh versi yang ada, film terbaru Spider-Man ini diakui menjadi favorit remaja berusia 17 tahun tersebut. Yang paling Baba suka, gue ambil semua suka sih karena mereka kemasnya bagus gila. Maksudnya semua ceritanya, semua dikemasnya bagus. Tapi gue lebih gak sabar sama versi terbaru ini yang udah kerja sama Marvel karena kayaknya lebih keren banget, lebih dapet gitu.